Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Dari sebuah hotel di kawasan Surabaya, Jawa Timur, IBP ingin update buat sampean hot ya. Jadi ini adalah hot, very hot information ya, yang teman-teman mungkin sedang menunggu Yamaha Grande atau New Grand Villano, terserah nanti seperti apa, tapi IBP ingin menggarisbawahi ada dua poin, Cak. Ini berdasarkan pertanyaan sampean semuanya. Jadi Kang Mas, sampean yang mungkin sudah nge-DM IBP, email ke IBP, maka di dalam video ini IBP ingin menjawab semuanya. IBP ingin memberikan semacam ya pencerahan buat sampean semuanya berdasarkan ilmu terawangan Iwan Benaran. Yang pertama adalah tentang teaser dari Yamaha MotoGP. Nah, sampean harus tahu, Cak, IBP kan kemarin sudah live streaming ke sampean ya tentang bahwa ada semacam informasi. Ya, jadi ini adalah silent information yang senyap bahasanya, Cak, sebelum mereka meluncurkan teaser di Instagram mereka, Yamaha MotoGP, Monster Energy. Kita sebenarnya sudah mengendus bahwa diduga mereka memang memilih yang biasanya dilakukan di Madrid atau di Spanyol, akan tetapi khusus untuk tahun ini ternyata Yamaha MotoGP memilih Indonesia, tepatnya di Jakarta, bertepatan dengan big dealer meeting ya bahasanya, Cak. Jadi ada dealer meeting besar yang akan dilakukan oleh Yamaha Indonesia di tanggal 17 Januari. Nah, ini ternyata sinkron dengan semuanya, karena ternyata Yamaha MotoGP Monster Energy sudah meluncurkan teaser yang sampean bisa intip di gambar berikut ini, Cak. Jadi di sini ya, sampean bisa perhatikan konfirmasi bahwa penantian sampean akan selesai dan dipastikan peluncuran untuk Monster Energy tim 2023 akan dilakukan di tanggal 17 Januari pada jam 10 pagi. Monggo sampean catat, take a note ya. Di tanggal tersebut jam 10 akan diluncurkan tim MotoGP Monster Energy yang 2023. Jadi nanti Franco Morbidelli dan juga Fabio Quartararo akan secara khusus datang ke Jakarta, dan di sini mereka akan mereveal atau membuka kerudung dari livery terbaru untuk Monster Energy. Nah, kalau sampai nanya tentang seperti apa liverynya dan bagaimana nanti, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya, dari terawangan pribadi untuk sementara ini secara umum sampean tidak akan menemukan sesuatu hal yang berbeda total, karena secara bahasa colornya ya, liverynya akan tetap sama dengan supporter atau sponsor terbesar adalah Monster Energy Drink, akan tetap dipertahankan di sana. Livery atau gambarnya atau warna dari motor masih tetap sama, diduga akan basisnya biru, gelap dan juga hitam. Kemudian juga Monster Energy akan di sana, nongkrong di sana tetap ya, untuk sponsornya atau stikernya yang cakarnya Kang Mas di bagian fairingnya. Jadi akan tetap sama, akan tetapi kita nanti tetaplah mencoba untuk mencari gambar yang bagus, karena saat ini WB di Jawa Timur ya, sayang banget sih di Jawa Timur sampai tanggal 24 momentumnya pas banget, tapi nggak apa-apalah, IWP akan tetap update buat sampean, Cak, ya momentumnya walaupun kita masih di Jawa Timur. Nanti IWP akan mencari informasi dari teman-teman yang mungkin ada di Jakarta. Jadi tenang Kang Mas, Iwan benar akan tetap update buat sampean. Oke, kuis yang pertama, Cak. Nah, yang kedua adalah ternyata di saat yang sama IWP sebenarnya juga sudah share ke sampean mengenai ini. Kalau sampean lihat live streaming IWP kemarin pada tanggal berapa ya? 3 hari yang lalu ya. Jadi IWP sudah berikan kisi-kisi ke sampean bahwa nantinya pada tanggal 17 seperti habit Yamaha masa lalu, karena kan ada internal meeting, Cak, bukan internal meeting sih, big dealer meeting. Jadi dealer semuanya Indonesia akan dikumpulkan nanti di tanggal 17. Mereka akan menghadiri atau berjumpa langsung dengan Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli serta tim seluruh MotoGP Monster Energy Yamaha di tanggal tersebut. Mungkin ada sekitar 200-an lebih ya orang yang akan datang, dan ini adalah perwakilan dari semua dealer ya, semua dealer dari Yamaha. Dan tentu saja IWP sempat nanya juga ke Cak Stephen apakah sudah ada semacam invitation dari Yamaha. Cak Stephen memang tidak secara vulgar memberikan kisi-kisi atau memberikan jawaban yang jelas, tetapi IWP menangkap bahwa diduga salah satunya adalah dealer Yamaha SBW, dan ini akan menjadi sebuah momentum menarik. Makanya IWP kemarin dapat memberikan terawangan ke sampean bahwa di tanggal 17 nanti semua dealer akan kumpul di sana, dan biasanya berdasarkan strategi masa lalu Yamaha akan selalu meluncurkan produk baru jika ada pembalap MotoGP. IWP sudah memberikan semacam terawangan akan peluncuran New Grand Villano atau Grande, terserah nanti namanya, tapi potensi terbesar namanya mungkin tidak akan sama dengan Vietnam yang disebut sebagai Noza Grande, akan tetapi diduga akan menggunakan nama yang sudah familiar di sini, yakni
New Grand Villano, jika tidak salah menerawang. Itu yang pertama. Nah, ternyata Kang Mas tidak butuh lama, sebab sehari setelah WIB live streaming, tiba-tiba list ujuk-ujuk. Nah, itu bosone Kang Mas. Besoknya, Yamaha Indonesia meluncurkan teaser yang bisa sampein intip di sini. Nah, ini adalah teaser yang diluncurkan oleh Yamaha Indonesia per semalam, ya. Dan rilis ini, teaser ini maksudnya di-share oleh mereka di Instagram Yamaha Indonesia. Dan bisa sampein perhatikan di sini, ya kan? Jadi terakhir, tertulis adalah coming soon. Jadi akan datang sesegera mungkin. Nah, dengan background adanya semacam kayak siluet selendang atau kain warna biru. Dan yes, siapa lagi kalau bukan New Grande atau Yamaha Villano. Terawangan ini sebenarnya sudah menuju ke arah yang benar, karena sebelum ada teaser tersebut, baik dari Yamaha MotoGP ataupun Yamaha Indonesia livery unveiling untuk MotoGP M1 nanti 2023 Monster Energy, dan juga peluncuran New Villano, YB sudah memberikan semacam petunjuk kesampaian. Terawangan yang memberikan penekanan itu akan dilakukan oleh mereka, dan ternyata dijawab secara lugas lewat teaser. Sekarang tinggal kita menunggu, Cak. Menunggu seperti apa nantinya? Menunggu bagaimana harganya, karena kalau dari sisi pribadi sudah bukan hal yang menarik banget untuk desainnya, karena kan kita udah tahu berkaca Nguyen yang sudah nge-share ke IWB, bahkan IWB juga sudah review kesampaian semuanya tentang sosoknya langsung, ya, dari Vietnam, kemudian IWB share ke YouTube. Di situ kita sudah jelas semuanya, gamblang semuanya mengenai desainnya, mengenai speknya. Dan jika kita tidak salah, untuk versi Indonesia nanti tidak akan banyak berubah dari sisi spesifikasi, di mana speknya akan tetap mengandalkan mesin yang sama dengan Vietnam, yakni menggunakan mesin SOHC 1 silinder 2 katup hybrid, jika nggak salah menerawang demikian. Sementara fitur-fiturnya juga sama, matic yang agak tinggi dibandingkan dengan Vazio. Makanya dari prediksi pribadi, jika tidak salah menerawang, bisa saja potensinya harganya akan dipatok oleh Yamaha Indonesia di angka 29 jutaan. Wih, kok larang tenang Cak IWP lo? Gini Kang Mas, matic ini nantinya diposisikan tidak akan sama dengan Vazio. Diduga akan diposisikan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Vazio. Jadi secara spek walaupun identik, tapi secara fitur kan beda. Fiturnya nanti akan lebih mewah, akan lebih melimpah lah dibandingkan dengan Vazio, termasuk juga bahasa desainnya. Yang mana bahasa desain yang New Grand Villano atau Grande ini akan sangat mirip dengan Vespa, rounded untuk lampunya, nggak sewagu dari Vazio. Vazio kan agak wagu, Cak. Dihasil Kang Mas menjulur kayak ganden begitu, tapi kalau yang ini kan proper kita lihatnya. Makanya kalau kita perhatikan secara desain, potensinya untuk yang New Grand Villano ini lebih jos gandos dibandingkan dengan yang Vazio. Itu dari kacamata pribadi, walaupun tentu kita harus tetap mencoba, Cak, ngetes, Cak. Karena bagaimanapun riding quality, ya, dan harga segitu, ya, kita harus mendapatkan, sebab harga tersebut adalah harga yang ditongkrongin oleh Aerox dan juga NMAX. Ini kan nggak main-main, harganya termasuk tinggi. Dan kalau saya nanya, apakah ini impor dari Vietnam atau Thailand? Nggak, Cak. Diduga untuk yang New Grand Villano atau Grande nanti ini, nama sementara kita belum tahu nama aslinya nanti, tapi potensi terbesar adalah New Grand Villano, itu diracik di Indonesia. Jadi ya versi lokal, made in lokal, bukan impor, bukan CBU. CBU itu menguntungkan dari sisi build quality. Kadang-kadang teman-teman berpikir, wah dari luar itu kan lebih bagus, lebih rapi, material lebih mantap, lebih tebal, ada sedikit prestis lah. Tapi kerugiannya banyak, Cak, sebenarnya. Kalau CBU atau impor itu yang pasti dari sisi pertama, pajaknya lebih tinggi. Ngapain kita bayar sesuatu hal yang lebih tinggi kalau sami mawon? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi spare part. Kalau nanti ada problem, spare partnya pasti mahal, Cak. Karena kan kita harus impor, spare part juga impor. Dan impor termasuk ini, ya, kayak Inazuma. Kemudian juga ada beberapa merek-merek seperti Picek 125 yang zaman dulu, atau mungkin seperti Forza yang CBU-CBU itu, ya pasti lebih mahal. Karena itu impor dari Thailand, dari Vietnam. Ini yang akan membuat beban tersendiri kalau ada spare part yang harus diganti. Sama tahu nggak, GW250 atau Inazuma, suspensinya aja 2,5 juta loh. Itu impor. Makanya di mindset kita, Suzuki adalah motor mahal. Padahal enggak, kalau memang made in lokal, Suzuki itu murah. Suzuki itu spare partnya gila, ya, kayak GSX R50 ya contohnya. Dia fairingnya aja hanya satu sisinya cuma sih, ya, 300.000 ada, hanya 250. Bahkan ada beberapa panel yang hanya 75.000. Bayangin aja dengan R15 ataupun dengan CBR50 yang lebih tinggi harganya. Tapi karena gara-gara mindset kita lebih banyak Suzuki mahal, jadinya kayak terdistorsi. Padahal yang mahal itu hanya yang CBU-nya. Kalau yang lokalnya sih murah. Itu yang menjadi penekanan IWB saat ini. Jadi teman-teman, kalau sekarang ada yang nanya ke IWB dan email, Cak IWB itu teaser apa? Yang pertama, teaser yang pertama dari MotoGP adalah teaser unveiling. Itu semacam inilah peluncuran lah, ya. Peluncuran untuk
generasi yang terbaru M1 versi 2023, livery baru ya. Jadi nanti akan unveiling di Indonesia, bukan di Madrid Spanyol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari teaser yang Yamaha Indonesia, diduga adalah Yamaha New Grande yang sudah kita share sebelumnya, termasuk juga diduga adalah New Grand Villano. Namanya ini, Cak. Namanya gini, namanya tuh antara Grande atau New Grand Villano, itu aja. Nah, yang terakhir, WP sudah tekankan ke sampean. Sekali lagi, WP haturkan matur nuwun buat support sampean, buat dukungan sampean, jos gandos tenan ya. Ternyata Kang Mas, informasi dari Karawang, IWP mendapatkan update informasi dari semalam. Oh sorry, bukan semalam sebenarnya, ini adalah informasi yang sudah sekitar 3 hari yang lalu. Bahwa diam-diam ternyata Yamaha Indonesia sudah melakukan distribusi untuk New Grand Villano ini. Ya, jadi terdeteksi, walaupun nyun sewu, mohon maaf ya kalau mungkin gak ada gambar atau foto, karena kondisi informasi yang memang sangat bisa kita pegang sebenarnya, karena kita tahu bahwa proses distribusi ini berkaitan dengan peluncuran produk. Dan informasi yang datang ini adalah dari Karawang. Kita sebut dari Cak X saja ya. Cak X memberikan konfirmasi ke IWB bahwa dia melihat ada sosok motor yang sangat mirip dengan gambar New Grand Villano Grande sudah dibawa atau sudah didistribusikan secara diam-diam oleh Yamaha dan terpantau melaju di sekitar Karawang. Artinya apa? Mungkin preparation dari pabrikan sebelum peluncuran di tanggal 17 yang akan jatuh 2 hari lagi kan ya. Artinya mereka sudah prepare untuk motor itu sendiri. Sama juga harus tahu ternyata Yamaha sudah memberikan undangan kepada para media untuk melakukan test ride, itu yang pertama. Dan test ride ini akan dilakukan di tanggal 17. Artinya peluncuran produk langsung nanti akan ada test ride dari para media. Sayang sekali WB sedang di Jawa Timur sampai tanggal 24 ya mungkin. Jadi gerak di WB agak terbatas, tapi nggak masalah ya. Kita nanti aja lah yang mengenai test ride dan review. Mungkin sama bisa lihat teman-teman. Tapi WB sebisa mungkin akan mencari informasi yang di Jakarta, walaupun WB mungkin di Jawa Timur. Tapi yang jelas, WB akan selalu update buat sampean tentang perkembangan seperti apa di Jakarta. Sekarang sampean komen, Cak. Jika harganya betul-betul di angka 29 jutaan untuk New Grande atau New Grand Villano ini, dengan spek yang diberikan, yang sudah WB share tadi, apakah harga ini sudah cukup menggoda bagi sampean? Monggo sampean curahkan di kolom komentar, ya. Sampean curahkan kolom komentar, kemudian biarlah pabrikan yang akan membaca, dan tentu saja update setiap gelintir akan WB share sampean tentang semuanya. Itu aja update iman kebenaran dari Jawa Timur, semoga mencerahkan. Dan teman-teman yang mungkin sudah DM atau email ke WB bisa terjawab dari video ini. Dan seperti biasa, Cak, kita sudahi dulu. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.